Ada apa nih di hidungku? Dapet deh. Wih, gede banget. Semoga gak ada yang lihat. Oh, Kylie cakepnya. Dia akan jadi milikku. Kamu? Kamu punya yang aku mau. Apa mimpiku jadi kenyataan? Guys, lihat nih. Bentar, ada apa nih? Awas aja ya kamu nanti. Dan share, sukses deh dance-nya. Kok mereka tega banget sama aku sih? Ah. Hey, Dek, kenapa kok sedih? Oh, serius nih? Ada apa? Ceritain dong. Aku menjijikan. Lihat mukaku. Bentar, aku punya sesuatu untukmu. Kotak kecantikan andalanku. Apa aja juga ada di sini. Gadget terkeren dari TikTok. Ambil ini dan aku dandanin kamu. Wow, memuaskan banget. Jijik tapi luar biasa. Sip, asal jangan pencet jerawatmu. Aku punya cara yang lebih bagus. Kayaknya ini bakal cukup deh. Lihat ya. Ada satu di sini, terus di sini. Semoga bisa. Sekarang, tunggu. Oke, sudah saatnya. Bersiaplah melihat keajaiban. Apa? Itu dari muka aku. Gede banget. Yang lain hilang juga. Lihat aja sendiri. Wow, lihat deh kulitku. Sehalus kulit bayi. Makasih banget ya. Dek, kamu gak pernah sikat gigi? Bukan ini. Aha, ini dia. Dengan ini, gigimu bakal jadi seputih berlian. Kayaknya harus pakai banyak. Sekarang sikat. Tut-tut, ayo keretanya datang. Aku siap. Enak. Gimana kelihatannya? Oke, terus apa? Seru banget nih. Nutella, favoritku. Jangan coba-coba. Emang kenapa? Enak banget. Aku mau satu lagi ntar. Pokoknya enggak. Ayo bersih-bersih. Ya ampun, kamu punya kumis. Kamu punya plaster lilin kan? Ayo mulai. Semoga gak sakit. Kayak ditusuk jarum. Sakit banget. Apa? Kok gak ada hasilnya? Ups, tunggu ya. Coba ini, percaya deh, pasti manjur. Tetapi kok serem banget, kayak serangga luar angkasa. Geli. Dan sebelahnya. Wow, coba aku. Kamu ngapa? Dan kita kembali. Abis ini apa? Rambut. Kita lepas dulu ya kepangnya. Beres. Bentar, harusnya nggak gini nih. Aku mau lihat. Aku kayak boneka troll. Pakai hairspray. Hai kak, masih ada lagi kan? Kayaknya ini nggak bakal cukup deh. Jadi gimana? Tenang, kita beresin. Bakal bisa. Bisa pakai vacuum cleaner. Ayo dong. Kan udah kakak bilang, jangan takut. Wow, rambutku jadi selembut sutra. Bangga banget sama karyaku. Wow, aku juga mau. Bentar, aku punya satu lagi untukmu. Gimana kalau kita kasih warna? Keren, jadi ingat permen kapas. Kelihatan bagus. Barang aneh apa ini?
kaca mesin untuk wajah. Bukan. Kakak tunjukin ya. Lepas kacamatamu. Ini alat pembentuk alis. Akan aku warnain ya. Jangan bergerak. Cepat banget. Wow. Sekarang eyeliner. Hey, aku tahu mesti apa. Tunggu deh, aku punya pesan untuk kakak. Oh, aku juga sayang kamu, dek. Gimana kalau kamu coba ini? Kita pilih biru. Tutup matamu deh. Gimana jadinya? Cantik. Tunggu, aku tahu bentuk apa lagi. Hah? Aku jadi ikut belajar. Sayang, enggak. Kamu masih perlu belajar banyak. Untung kamu punya aku. Aku tunjukin cara masang bulu mata palsu. Ini bikin matamu seperti boneka Bratz. Sekarang buka mata dan lihat sendiri. Aku nggak bisa ngelihat. Pakai ini. Soalnya kacamatamu tuh jelek banget. Wow, ini kayak kacamata Zendaya. Tunggu deh, bibirku kok pucat. Pakai lipstik ah. Warna merah permen ini pasti bagus. Selesai. Jadi kayak Joker. Kenapa sih aku gak pernah bener? Tenang, aku punya trik bagus. Aku lihat di kerajinan 5 menit loh. Emang gunanya apa? Lihat ntar. Sudah saatnya. Bibir kita jadi penuh. Dan sentuhan akhirnya. Abrakadabra. Udah kayak ibu peri Cinderella dan tongkat ajaibnya. Aku juga merasa secantik Cinderella. Bentar deh. Aku gak bisa pakai baju ini lagi. Aku harus ganti baju. Atasan ini pas nih. Wow, keren banget deh. Ayo kita selfie yuk. Ayo, pose. Kapan terakhir kamu cukuran? Aku dapat ide. Kayaknya ini gak bisa deh. Mending pakai ini. Geli-geli. Udah sih, gak usah takut. Aku bisa kok. Beres. Aku masih hidup. Wah, halusnya. Sekarang baju baru. Mana ya? Aha. Yang mana ya? Hey, dua-duanya aja. Hah, sip. Aku kayak putri zaman sekarang. Keren, ayo. Ada apa lagi di situ? Waktunya bersinar. Makeover belum komplit tanpa glitter. Sekarang tambahin sedikit air. Ups, hampir aja lupa. Sudah siap. Wow, aku juga mau bikin. Ketemu. Pasti gak nyangka aku taruh apa. Gummy bear dan Fanta dong. Kombinasi favorit. Bikin lagi. Kakak tiga, aku juga tiga. Masukin semuanya ke freezer. Nah, jadi deh. Ada satu. Lihat jadinya apa ya? Lihat punya aku, Kak. Enak. Wow, aku juga mau tintik hidung. Tapi kamu masih kecil. Oke. Kakak punya ide. Nih, ambil satu. Wow, keren-keren banget. Aku coba ini dulu. Untung udah gak ada upi lagi. Kalau ini gimana? Apa ini?
aku suka. Cocok banget sama kamu. Masih ada yang kurang. Mau pakai tato nggak? Semuanya bagus. Dan yang penting nggak sakit. Oh, warnanya lucu. Lihat deh kamu, meneteskan bunga. Sekarang giliranku. Tato kita samaan. Keren. Satu lagi untuk sebelah kiri. Wow. Sister. Bentar, apa tuh? Aku mau ini juga. Ya, oke. Aku tahu gimana. Emang udah niat beli daleman baru sih? Kakak pinter banget. Aku mau coba. J-Lo melewat. Hey, kita bikin TikTok yuk. Oke. Ya ampun. Coba ini. Oke. Pas banget. Aku udah oke. Terakhir. Ratu gak boleh pergi tanpa mahkota. Aku mau semuanya. Sayang, aku bilang ratu, bukan rapper. Kita lepas semua ya. Nah, udah siap. Terbanglah, terbang dan rebut hati semua orang. Oh, gebetanku. Aku bakal habisin kamu. Hey, Ginger. Ada yang nyebut namaku? Oh, hi, Kyle. Gokil sih, dia keren banget. Gak apa-apa, silakan kagum. Biar aku mengabadikan momen ini. Dapat. Gawat, habis deh aku. Hampir berhasil, aku yakin. Hai, ganteng. Gak punya uang untuk pesta. Lihat nih uangnya. Datang ke pestaku ya. Ginger ngasih iPhone gratis. Yes. Aku dapet ide. Tinggal pinter-pinter aja ngaturnya. Lihat ya. Datang ke pestaku ya. Pasti dong. Datang ke pestaku ya. Justin atau Ginger? Hari ini hari jam 6. Jam 6. Punyaku. Berhenti. Ayo dong, ayo kamu dong. Kamu suka? Iya. Suka, Justin. Bagus deh. Harus cari tempat untuk pestaku. Udah kayak di awal film horor aja. Aku gak tahu kita punya loteng. Banyak debunya deh. Tempat apa sih ini? Wow, luas banget. Pas nih untuk pesta. Ya, saya kan sudah bilang. Hai, Pak. Om ya, boleh ngadain pesta? Tapi, Pak. Untuk pesta deh. Kamar apa nih? Ini setara sama anggaran negara kecil. Suka deh. Pelayan. Ini tehnya, Nona. Sekarang bersihin. Oke. Nah, ini orang lelet banget sih. Aku ada janji ke salon. Cepetan dong. Bagus. Tapi kok jadi kosong banget? Waktunya belanja. Semua yang aku mau tinggal klik. Keren banget deh. Bagus. Ada apa di TV? Gak usah curiga. Kok semuanya hilang di rumah ini? Dia lagi ngapain ya? Aku ada ide lagi. Ayo! Wow! Kita panjangin ini dan cari dia. Berhasil! Panggil aku Tom Cruise karena gak ada misi mustahil untukku.
Hey, dia nyebelin. Kueku. Harus langsung masukin Instagram. Baunya juga enak. Aku juga mau kue. Pikir Justin, pikir. Sisa makanan. Enggak. Ups. Aha. Suka banget sama ini deh. Biarkan hujan untuk tujuan mulia. Mantap. Yeah, keren. Terakhir. Dan sekarang minumannya. Siap. Bukan ini. Aku harus ganti baju. Harus pilih yang paling keren. Lihat ya. Oh, yes. Dan sekarang makeup. Biar dipilihin TikTok deh. Mendingan. Oh, itu pasti pelayan yang baru. Ya, taruh di sini. Ambil nih. Kontrol wajah. Aktif. Cewek-cewek datang ke pesta. Mau datang ke pestaku? Yeah. Ayo, bro. Ayo. Tidak. Masuk. Tidak. Masuk. Yeah. Wow. Tempatnya keren. Selamat datang. Musik. Apa? Lihat nih kueku yang super mahal. Thomas, tolong aku. Gak adil, aku gak pantas diginiin, Pak. Wow, ada pesta lagi. Ya, pestanya seru. Masuk ya, ayo, masuk. Ayo, yeah. Yeah. Ayo, guys. Aku gak bakal tinggal diam. Tunggu dulu, Bu. Halo, polisi, ada pesta. Siap, kita harus jalan. Untung banget. Kita kena masalah deh. Mamaku bakal marah. Pada mikir apa sih anak-anak ini? Nyalakan musiknya. Banyaknya orang di pestaku. Pesta paling seru. Aku bisa bantuin dia atau... Mereka lagi ngapain ya? Apa? Itu pelayanku? Aku kasih pelajaran dia. Aku bisa apa ya? Ini akan ngeblok sinyal. Makasih, bro. Aku harus pergi ke pesta. Cowok ini gak boleh ngalahin aku. Tempat apa nih? Mantap. Apaan? Dirimu, sayang. Makasih, manis. Oke, ayo deh. Kau akan merusak pizza mereka kayak mereka merusak pestaku. Pizza? Tapi aku nggak pesan. Ini gratis. Lancang banget kamu ngerebut orang-orang datang ke pestamu. Aku gimana? Gak ada yang suka aku. Tapi kamu boleh ikutan kok. Beneran? Yeah.
Aku harus sembunyi. Keluar, keluar. Hei, jangan. Okay, berhenti, pokoknya harus berhenti. Shelter. Apa? Aduh. Tuan, kamu gak bakal bisa kabur. Hah. Aku sebel, gak punya uang. Ayo. Andai aku juga punya Switch. Seharusnya kamu gak main game di sini. Masih punya satu lagi. Anak-anak, ayo tulis ini. Ayo cepat tulis. Apa? Geometri. Aha. Duh, malah macet. Ini tes kamu. Ya, saya. Sip. Proses identifikasi. Masukkan kata sandi. Akses diterima. Sampai jumpa besok. Ya elah, ketinggalan bis pula. Bis berikutnya besok. Aku mesti istirahat. Ayo, jalan. Maaf. Makasih. Oh, cheat code yang akan mengubah hidupku. Tahu ah. Aku sekarang kaya. Yes! Apa yang terjadi? Aku mesti gimana sekarang? Aku benci sepeda. Akhirnya sampai di rumah. Biarkan aku masuk. Saya tidak mengenal Anda. Pergi. Apa maksudnya kamu gak kenal aku? Ada apa nih? Aku harus kabur. Jangan bergerak, taruh tanganmu di belakang. Itu mobil aku. Dia mau apa? Ups. Apa dia mau ngabisin semua uangku? Wow, bajunya banyak amat. Mewah. Ada yang bisa saya bantu? Iya.
semuanya mahal-mahal. Tapi sekarang aku tajir. Dia mau beli semuanya. Waduh, aku mesti sembunyi. Kamu harus bayar ini, nak. Hei, kamu! Ada apa? Aduh, kasihan. Ini uang buat kamu. Hah, aku punya ide. Kayaknya aku perlu rumah baru. Ada yang kurang. Helikopter! Aku harus cari rumah. Rumah. Kemalahan. Gak berhasil. Terus aku tinggal di mana? Ini tempatku. Sana pergi. Daripada nggak ada. Mau minum teh, Nona? Aku belum pernah coba itu. Waktunya siap-siap. Aku mesti cuci muka. Lagi. Mesti pakai baju. Baju aku mana? Barang-barang aku. Pakai baju apa ya? Terlalu gaya. Tentu tidak. Yang ini aja. Waktunya sarapan. Andai aku makan pancake. Terima kasih. Mungkin kalau aku tutup mata, makanannya akan berubah. Makanan aku mana? Hei kamu, berhenti. Game paling keren sedunia, ngapain lagi ya? Ini sih gampang. Gini caranya dia dapat duit. Aku juga bisa. Enggak. Aku bakalan kaya lagi. Aku menang. Kamu lagi. Aku suka bajunya. Makasih. Kamu bawain aku apa? Ayo makan sama-sama. Sedih amat. Kayaknya terpaksa. Kamu lebih butuh ini daripada aku.
Ambil pakai ini. Kamu diterima, jangan ngacau. Enak sekali. Bagus sekali. Astaga. Besok kami perlu bantuan. Ya, tentu. Aku mau permen lagi. Maaf, Anda gak punya uang. Oh, jadi gini caranya. Kamu merusak hidupku. Kembalikan. Apa kita bergerak? Kita ketahuan. Kalian ditangkap. Enak aja. Hampir aja. Gak bisa lagi. Aku mesti gimana? Aku punya ide. Pelayan? Suara apa tuh? Oh, cuma aku. Versi lebih keren. Teman-temanku mana nih? Oh, cantik banget. Hai. Terusin dong. Hai, aku mau kayak kamu. Lihat ya nanti. Ayo. Apa? Pertama, kamu harus dibersihin dulu. Tahan ya. Rasanya aku melihat Nemo di dalam sini. Asik deh. Mendingan. Punggungku sampai sakit menanggung semua kecantikan ini. Duduk. Semuanya putih dan kinclong banget. Iya, hampir semuanya. Ew. Aku punya alat untuk beresin itu. Siap menjadikannya seputih mutiara? Aku pakai caraku sendiri. Sayang, pakai ujung satunya. Ngerti, makasih. Warna emas. Yang penting berhasil. Hei, senyumku kayak Zendaya. Kayaknya kita perlu yang lebih kuat. Pil ini akan menghilangkan warna kuningnya. Pakai ini. Aku biru, dabedi-dabeda. Nggak enak. Dan sekarang, pulpen pemutih khusus. Lihat ya. Coba aku lihat. Aku Picasso pergigian. Sekarang kita nunggu. Kayak para cowok yang aku cuekin selama seminggu. Waktunya habis. Mataku! Alfredo! Hey guys, aku kesini. Ups, aku pelayan yang maco banget datang. Gak ada yang bisa dilihat di sini. Cantik. Yep. Seorang Ayo gadis tos. Cantik. Makasih guys. Oh, ngapain ada jembatan di situ? Kamu kucing. Aku punya kotak untukmu. Kinclong. Ada apa Lihat di dalamnya? Lihat aja. Sini dekat aku gadis kecil. Apa? Tenang aja, ntar kamu akan jadi keren deh. Bagus. Rasanya halus banget. Wow, aku mau coba pakai di alisku. Langsung coba. Dikit di sini, sama di kiri. Astaga, kok jadi gini sih? Kita betulin, tenang aja. Udah mendingan? Wow, makasih. Cantik. Ups. Betis yang kuat. Dan bulu yang kuat juga. Aku punya sesuatu untukmu. Apa itu tato? Bukan. Ini yang kamu butuhkan sekarang. Sudah. Ini mungkin agak sakit, sayang. Tapi tujuannya baik. Jangan bergerak. Kenapa? Hitungan Apa? Ketiga. Tiga. Lagi? Jangan dong, nggak mau lagi. Oke. Aku punya opsi yang bagusan. Perhatikan ya. Krim kue. Aku aja. Rasa favoritku. Kita bersihkan yang bandel ini. Agak asung.
Sayang, kok dimakan sih? Itu kan busa perontok rambut. Ya ampun. Sebut aku Edward karena tangan ini tajam. Sebentar juga kelar. Yang penting berhasil. Serius? Coba kulihat. Wow, mengkilap dan halus banget. Lihat deh kumis yang indah ini. Aku gak... Apa? Hujan sampo? Kayaknya sih. Tapi sampo apa nih? Astaga, sampunya Dwayne Johnson. Gawat nih. Aduh. Sekarang kamu jadi kayak teman tunawisma aku, Michael. Nanti kita beli wig, sayang. Jangan takut. Kakiku gatel banget. Kenapa kok rasanya begitu? Beneran gatel yang harus digaruk. Hey, ini khusus untukmu. Makasih. Aku gak pernah punya sepatu boots. Ayo coba. Bukan, sis. Ini untuk kakimu. Masker kaki, susu, rempah, dan lain-lain. Kita akan buat kakimu bersinar kayak emas. Oke, mulai. Burung telah masuk sarang. Sekarang kita juga. Buat cipratan. Kakiku serasa kayak di surga. Mereka terlahir kembali, tapi gak berantakan. Halus dan lembut banget. Tunggu bentar. Mesin susu coklat. Ghosting siapa lagi ya? Apa? Saya bantuin, Nol. Mantep banget deh. Lezat. Kok aku cantik banget ya? Apa secantik ini termasuk kejahatan? Tunggu, apa? Coba lihat. Wow. Kamu buang aja. Aku lihat dengan mata kecilku. Gak ada yang lihat kan? Aku datang untuk menghancurkan kotamu dan mengencani cowokmu. Apa? Aku kudu ikut tantangan, gak ada cara lain. Ini dia. Aku bakal bikin berantakan, tapi bodo amat. Kotor. Ayo kita cuci ya. Aku buat Niagara jadi kayak rintik hujan. Oh, jadi gitu toh makainya. Ayo, bikin TikTok bareng. Jangan coba ini di rumah ya, anak-anak. Aku profesional. Profesional membuat diriku terlihat bodoh untuk dapat likes. Aku biasanya makan sereal, nggak gitu. Tapi kayaknya kalorinya lebih dikit. Nggak semuanya masuk. Berat. Girl, rambutmu kenapa? Ayo, betulin. Kepalaku sakit. Ini tarik belakang dan ke depan. Kayaknya nggak bisa. Enggak, kita butuh kotak darurat. Pelayan. Kotak darurat? Saya di sini, Non. Saya di sini. Duduklah. Siapa? Saya. Ayo. Duduk, Nona. Udah siap? Secantik ini seumur hidupku. Ini karya terbaik saya. Mungkin aku bisa jadi pedi juga. Awas para cowok. Kamu cantik banget. Kamu boleh pergi. Baik. Cantik banget. Ya kan? Sekarang kamu perlu bling-bling. Iya, kita akan buat rambutmu lebih wah. Ini kesini. Kamu udah tahu kan caranya? Bentar, aku mau ngecat gebetan. Wow. Aku punya ide yang super cerdas. Gini kan caranya, Tindi. Gak ada salahnya nyoba. Apa? Ada yang salah? Astaga, kamu ngerusak makeupnya dan semua usaha kita. Ya ampun, maaf banget. Aku beresin deh. Itu kan berhasil, bersih. Apa? Oke. Berdiri.
Kok baju ini bikin aku sedikit gatal? Gak tahu kenapa ya. Kita harus ganti bajumu. Tapi aku suka. Tenang, kamu akan lebih suka. Yuk kita joget ganti baju. Mantap. Apa? Udah ganti? Tunggu, yang terburuk terjadi. Kukuku berantakan. Tenang, aku bisa bantuin. Mana sih? Mana sih? Saya bisa bantu. Kualitas terbaik di sini. Ini akan membantu. Astaga. Makasih, kamu menyelamatkan. Aku akan bertanya. Ambil ini. Ini pas banget. Makasih banyak. Hello darkness, my old friend. Gimana nih? Aku punya solusinya. Lihat. Waktunya polimerisasi. Nih, lihat. Kamu suka nggak? Cantik banget. Makasih, say. Hari yang indah. Tahu nggak? Makeover ini mengubah hidupku. Makasih. Sama-sama. Minumku udah habis. Alfredo! Alfredo! Aku nggak tidur, Yunon. Apa? Hah? Kenapa? Aku harus bertindak. Aku tahu kode gimana. Aku sangat pede atau bisa dibilang super pede. Lidah buaya. Enak. Oke, jangan bergerak. Tunggu bentar. Makasih. Wow, keren banget. Ayo nyantai bareng. Ayo. Dari pelayan jadi bos besar. Itulah ceritaku. Cheers. Anak baik. Ini untuk TikTok. Keren. Kamu ngerusakin sekolah. Wow. Dasar cewek bokek. Tempat apa ini? Di mana kita? Gak tahu. Kayaknya ini ruang rahasia. Jangan sampai yang lain tahu. Jangan bilang ada laba-laba di sini. Maaf, Tom Holland. Tidak. Ew. Kamu takut gelap? Soalnya aku takut gelap. Gelap banget di sini. Aku butuh jendela sekarang juga. Apa? Di sini. Baik, Non. Selesai. Bagus. Kamu bisa bersih-bersih nggak? Ya enggak lah. Ini bikin kamu berubah pikiran. Aku siap lakuin perintahmu, Non. Ayo bekerja. Ada saklar lampu loh di sini. Tinggal tekan sekali. Lihat. Sinar matahari lebih baik untuk kulit. Jadi, ini wilayahku. Hormati batasnya. Ini wilayahku, jadi jangan kesini. Wilayahku lebih bagus daripada wilayahmu, jadi aku gak bakalan kesana. Ya. Ayo lihat apa yang bisa dipakai di sini. Kita gak butuh itu. Ayo mulai bekerja. Aku butuh ini. Jadi kita buat garis diagonal. Sekarang aku ambil guntingku. Waktunya menjadi seperti Harley Quinn. Beres. Ada yang kurang. Lihat ini. Aku bisa dengar suara ombak. Dan sekarang, lo the hwasong. Atau bisa sedikit nyaman di sini dan agak dingin. Ini kesempatanku. Yes. Sekarang lebih baik. Dasar cewek ini. Aduh, sakit. Aku bakal tunjukin ke dia caranya dekorasi. Aku memarut emas beneran. Ini gaya art deco banget seperti di film The Great Gatsby. Ini
ini ada di wilayahku. Sekarang waktunya beraksi. Di mana? Sempurna. Aku bakal... Aku superwoman. Bagian serunya. Ini bukan emas, tapi bodo amat. Tetap kelihatan glamor. Yes. Bagus, kan? Ih, kuno banget. Ada yang kurang. Ah, ayo. Sekarang aku tahu harus gimana. Apa? Oh, itu cantik banget. Begitu caranya. Gimana kalau aku dapat ini cemerlang? Wow. Saatnya jadi Picasso. Barang bekasnya satu cewek adalah harta buat cewek lain. Tapi aku nggak ngomongin cowok ya. Sekarang aku ngecat bagian hatinya. Bagus. Beraninya kamu. Aku harus ngelakuin sesuatu. Cepat. Aha. Dekorasinya akan jadi warna-warni. Semoga kamu suka pink. Aku nggak ngomongin penyanyi pop ya. Ayo tuang di sini. Jangan malu, tuang lagi. Keren. Kelihatan bagus. Aku butuh istirahat setelah kerja keras. Apa? Jangan-jangan. Ada emoji di bokongku. Rasain. Tunggu sebentar. Itu hati. Aku mau kasih sedikit cinta ke dinding. Sempurna. Kamu bisa ngerasain nuansa penuh cinta? Dindingnya juga indah, kan? Apa kamu barusan... Akhirnya. Tapi ada yang kurang. Itu nggak cukup. Aku harus berpikir. Aku tahu aku punya banyak. Wow, cantik banget. Aku bakal bikin yang lebih bagus. Kotak favoritku. Aku dapat yang aku butuhin. Sekarang ambil ini dan lem. Oleskan lem ke satu sisinya. Sekarang sambungkan kedua sisinya. Aku melihatmu. Seperti sulap. Keren. Aku ratu di sini. Dasar kamu. Awas ya. Wow, aku udah nyambungin semuanya. Wow. Kamu pasti gak bisa ngelakuin ini. Keren. Aku butuh lebih banyak cahaya. Mataku, mataku. Kenapa panas banget sih? Pakai kacamata hitam. Oh, itu alasannya. Lantainya berantakan. Aku butuh tempat duduk. Kasih sofa. Itu tambahannya. Dan pelengkap terakhir. Sempurna. Ayo cobain. Aku juga mau sofa. Ayo lihat ada apa aja di sini. Banyak barang gak berguna. Dewa DIY pasti kesel sama aku. Lihat ini. Keren banget. Aku capek banget nih. Tapi hasilnya bagus banget. Keluarin dulu udaranya. Ini udah kenceng kan? Beres. Selesai. Sangat nyaman dan keren. Aku suka ini. Balon yang keren. Tapi sayang banget kalau terjadi sesuatu. Itu pesawat atau burung? Maskapai Ginger emang yang terbaik. Apa yang kurang di sini? Tidak, aku harus ganti baju. Alfred? Saya di sini, Non. Sekarang pergi. Ya, baiklah. Lumayan. Ayo coba ini. Aku terlihat glamor seperti biasanya. Luar biasa, beginilah aku. Aku harus ganti sepatu. Ya. Sekarang semuanya sempurna. Kayaknya aku lihat makhluk Mars tadi. Aku bisa buat yang lebih bagus. Wow, minggir dari jalanku, tanaman. Sekarang kamu milikku.
Kamu ikut denganku. Kamu makan terus ya? Waduh, oh tidak. Kamu gak butuh ini. Aku mau lihat masa depan. Ini untuk nanti. Sekarang saatnya beraksi. Kita siram dia dengan cat pink. Aku memang jenius kan? Ada yang kurang? Ini hari keberuntunganku. Kamu jadi keren dengan lampu ini. Lihat betapa cantiknya ini. Dan sekarang balas dendam. Emas gak pernah ketinggalan zaman. Aku datang untuk makan otakmu dan emasmu. Iu, gak bagus. Lihat itu. Sempurna. Ginger? Bisa bantu aku? Ini terlalu berat. Dan kamu kuat banget. Tapi buat apa aku bantuin kamu? Aku mohon. Oh, lihat matanya yang berkilau. Yang ini. Oke, aku pemanasan otot dulu ya. Aku berhasil. Aku kuat banget. Aku atur napas dulu ya. Bagus. Bisa bantu aku sekarang? Aku capek banget. Kasihan tapi kamu, ya aku. Tapi aku... Oh, oke. Istirahat aja. Dia udah pergi. Aku gak suka warna abu-abu. Ayo kita ganti. Wow, warna emas emang gak pernah salah. Kenapa anginnya kenceng banget sih? Aduh. Dari mana ban ini datang? Hah? Oh, aku hampir selesai. Tunggu, apa? Apa-apaan? Di mana bannya? Hah? Makasih, Pak Kepsek. Ini mungkin salah, tapi mau gimana lagi? Akhirnya, aku punya rencana. Lihat ini. Aku harus buat kelihatan manis. Well, ini sempurna untuk kerajinanku. Dan ini. Poison Ivy bukan tandinganku. Ayo tuangkan semuanya. Pelengkap terakhir. Renovasi meja sempurnaku belum selesai. Boleh aku minta sedikit? Semoga boleh. Kamu ikut denganku. Hati-hati, hati-hati. Apa yang terjadi? Apa kacanya hilang? Jangan lakuin itu di rumah, anak-anak. Ini dia. Meja trimut yang pernah ada. Tapi itu bukan emas. Alfred, aku butuh cermin. Silakan, Non. Anda butuh yang lainnya? Iya, aku lapar. Ambilin kesukaanku. Silakan, Non. Makasih. Ayo coba ini. Perutku bersuara seperti dinosaurus sekarang. Aku lapar banget. Siapa yang butuh makanan saat punya makeup? Ini kesempatanku. Aku cewek paling imut. Dia gak lihat. Sekarang kesempatanku. Ini bisa jadi cermin. Waktunya segmen DIY lagi, teman-teman. Dekorasi yang sempurna. Kalian kemari. Aku adalah ahli kerajinan di tahun 2022. Imut. Selesai. Loh, di mana piringku? Lihat cewek bokeh itu. Dia ngapain sih? Kenapa cermin itu mirip piringku? Bodoh amat. Itu cuma ilusi, kawan. Ada yang kurang lengkap. Aku butuh perapian. Oh, tidak. Papa memblokir kartuku. Habislah aku. Alfred! Maaf, Non. Apa-apaan ini? Tunggu sebentar. Ini artinya aku bebas. Alfred! Alfred! Keren banget, kan? Apa? Apa itu? Semua orang ninggalin aku. Mungkin aku harus menolongnya.
Kita bisa membuat perapian bersama-sama. Wilayahmu. Serius? Makasih. Wow, dia cakep banget. Aku harus kenalan sama dia. Hai. Hai. Apa? Oh. Steven, beresin dia. Aku mau, aku dapet. Awas aja. Besok datang ke pestaku ya. Pesta. Ngapain sih? Ayo main kak, main. Kakak mau tidur. Oke. Satu, dua, tiga. Lima menit lagi ya. Dah aku bilang pergi sana, dek. Ups. Mentagi. Satu, dua, tiga, dan oke. Makasih, udah ya. Sana, pergi. Oke. Parah banget. Gak mungkin ke pesta Kris kayak gini. Makasih semuanya. Pilih yang mana, Non? Bukan. Bukan. Ini. HP. Hai semua, lagi siap-siap untuk pesta Kris nih. Aku juga harus siap-siap. Oh yeah, ini dia yang aku cari. Sabun terbaik. Sekarang scrub muka. Masker wajah. Ngapain juga beli eye patch? Aku kurang tidur nih. Mantap. Mbak, aku udah siap. Satu, dua. Aku aja yang ngitung. Baiklah. Satu, dua. Oke. Wow, mulusnya. Tunggu, apa ini? Pergi sana, biar aku aja. Pakai ini aja. Guys, kaki aku mulus banget loh. Ini rahasianya, dah. Apa? Tantangan diterima. Tunggu.
Gak bisa juga. Aha, rencana B. Rencana C. Pasti aku jadi yang paling cantik di pesta Kris. Apa? Eyelinerku? Ini mencong. Dasar kalian payah. Sana pergi. Harus aku lagi deh. Gak ada sisanya. Pasti masih ada dikit. Suka deh. Insta story check. Gak menarik. Astaga. Itu aku. Ya ampun. Wow. Lily bakal iri nih. Pos. Dia kelihatan oke. Aku harus ngalahin dia. Pilih yang mana ya? Ini aja. Gak bagus. Aku butuh warna lain. Enggak. Bukan. Bukan. Enggak. Gak ada pilihan lagi. Gak masalah. Gawat. Semua pestanya mulai 1 jam lagi ya. Jangan telat. Aku harus buruan. Cepat, gak boleh telat. Oke. Dirasain. Oke. Buruan. Baik. Gak sempat lagi. Bulunya banyak banget. Ayo mulai. Sakit. Tapi harus. Alisku. Ketipisan. Lihat aku gini. Siapa sih? Halo, hari ini saja beli 1 dapat 1 gratis. Kemahalan, maaf dah. Enggak, ambil katalognya aja deh. Wow. Andai aku punya makeup kayak gini. Papil. Udah dibilangin jam. Kakak cakep. Cakep. Wow. Aku harus pakai baju terkeren ke pesta Kris. Mana ya? Enggak. Ini dia. Tinggi banget. Mana sih? Alfred!
bisa dibantu, Nona Lili? Ambilin baju itu. Oh, pilihan bagus. Chris pasti suka. Gak punya baju. Gak mau kemana-mana. Aku tahu harus ngapain. Aku kembali. Aku mau ini. Dapet. Coba ya. Aku gak muat. Alfred. Iya, Nona. Pakai ini. Tapi itu kecil banget. Cepat, gak boleh khawatir. Oke, aku mau coba. Makasih, Alfred. Wow. Hai, Nek. Halo, sayangku. Mama kamu mana? Sepatu ini matching sama bajuku. Sempurna. 15 menit lagi pestanya mulai. Jangan cepat, telat. Aku harus pergi sekarang. Hati-hati, Nona Lili. Makasih, Alfred. Sama-sama. Sekarang aku siap ke pesta. Mantap. Aku juga butuh perhiasan. Mendingan sekarang, waktunya pesta. Chris. Dia bakal jadi pacarku. Mimpi aja kali. Makeupku. Tunggu. Rasain pembalasanku. Enggak hari ini. Hai. Kenalin pacarku, Ellie. Hai. Enjoy ya. Pacar? Maaf udah ngerusak makeup kamu. Maaf juga. Wow, lip gloss? Makasih. Yay. Aku gak boleh telat ke kerjaanku. Ya ampun, rambutku. Aku lagi ada masalah sama kucingku. Gitu? Iya, ketemuannya agak telat, nggak apa-apa? Oke, dah. Masih ada waktu.
Halo. Lumayan. Sekarang sampo mana ya? Yang ini. Lala, life gotta be short, you. Mataku! Mengganggu sampai ada. Akhirnya. Jelek banget. Diputihin aja. Kenapa sih kok gak mau keluar? Ini. Lili, Mama bisa. Aku suka. Apa-apaan ini, Lili? Bersihin ini. Sekarang. Tapi, Ma, aku ada kerja, gak ada waktu. Mama bilang sekarang. Gak ada alasan. Sekarang. Gitu dong. Harus buruan. Ma? Lili, ini adik barumu, Casey. Jagain dia ya selama mama kerja. Baik-baik ya. Tapi, Ma. Kelihatannya enak. Enak. Kali kalah. Kamu merusak rambutku. Kali ini kenapa? Ini untukmu. Wow, aku suka tangannya. Maniku, kukuku jelek. Harus kupercantik. Ini aja deh. Apa ini aja? Aku tahu. Mantap nih. Sempurna. Kering dulu. Aku suka koleksi ini. Wow, lucu banget. Kayaknya udah kering. Tunggu. Apa? Bintil kuku? Harus dicabut nih. Jariku, kasih obat dulu.
Ya ampun. Please dong. Ya ampun, kenapa aku? Bisa aku bantu? Usah, nanti tambah parah, Kak. Hati-hati. Jelek banget. Aku belum selesai. Apa? Cakep. Sudah. Oh, lumayan. Makasih. Tapi aku mau main. Selamat deh. Aku harus sempurna untuk kencanku. Hati-hati. Astaga. Ayo main. Kamu bercanda. Gak bisa lah. Aku harus hati-hati sama dia. Oke, semoga berhasil. Masih ada waktu. Waduh. Ya, ini yang aku cari. Oke, kita lihat. Wah, pas. And beres. Apa? Gak guna. Oke. Bagus. Tom, gak boleh lihat aku gini. Buang dulu bulunya. Istirahat bentar. Hey, aku sibuk. Ayo main. Hey, aku sibuk. Aman di sini. Kali ini, ayo main. Yang benar aja. Kencanku. Ya ampun. Krim pelembab. Aku butuh ini. Mendingan. Tunggu, apa? Kedah luar tahun 2019. Gawat. Akhirnya. Jerawat. Okay.
Pakai ini aja. Sisir Kak Lili cantik banget. Aku mirip Kak Lili. Boneka. Boneka cantik. Tunggu. Bisa pakai ini. Aku tahu. Wow. Sentuhan terakhir. Sip. Aku suka. Yang ini kependekan. Tambahin deh. Lagi. Siap-siap, ini bakal butuh waktu. Perjalanan panjang, guys. Kita sampai bentar lagi. Oke, mungkin agak lebih lama. Hampir sampai. Dia cakep banget. Aku perlu baju untuk kencan. Enggak, terlalu simpel. Enggak. Nenek-nenek. Ini beneran bajuku. Enggak ada yang bisa dipakai. Kesempatanku. Kali aku mau main sama kakak. Lain kali ya. Gak ada. Aneh. Apa? Kenapa semuanya sama? Casey? Kali ini kakak kalah. Kamu perlu baju baru. Aku butuh baju baru. Gak, bukan. Aku suka ini. Yeay. Okay. Semoga masih sempat untuk kencan. Baiklah. Wow, bagus banget. Wow, cantik. Tom pasti suka. Ayolah. Kamu datang ke aku. Kamu gak bakal bisa nyopot aku. Aku menang. Sayang banget. Nah, gini aja deh. Senyum lebar.
hari ini bekal suka. Kylie, aku telat. Kamu ngapain, bajuku? Tapi aku gak sengaja. Aku emang selalu sial. Please dong. 30 menit. Aku nyerah. Gagal deh. Aku bisa bantuin. Wow, ini keren. Casey, makasih kamu penyelamatku. Tadi aku mau nolongin soalnya kamu ini teman terbaikku. Aku udah siap. Aku jawab dulu. Bukan. Enggak. Enggak. Mana sih HP-nya? HP akhirnya. Hey Tom. Lily, kencannya dibatalin aja ya. Ma, lihat kaos kakiku enggak? Jangan pernah nelpon aku lagi. Casey, kenapa kakak nyuekin aku? Aku jahat banget. Casey, ini untuk kamu.